nanti kita akan bersama-sama merumuskan bagaimana kita mengelola pembelajaran luring ini biar dikuasai oleh peserta didik. Kemudian, sisa kita juga diminta untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan sosial karakter mereka. Jadi, bagaimana mereka menempatkan diri mereka di lingkungan belajar mereka. Itu yang memang sudah pos dari pemerintah, tapi yang akan menjadi sasaran peserta yang akan ikut KMPK itu untuk tingkat SMA SMK akan diambil sampel secara random atau secara acak dari jenis kelas. Ini buat pertanyaan apa mbak Dan terkait dengan KMPK? Sama G? Oh iya. Selanjutnya. Oke. Baiklah, dari sekolah informasi terkait dengan KMPK. Insyaallah kita cukupkan dulu dan nanti akan kita lanjutkan di dalam forum yang lain. Dan karena waktu sudah menunjukkan beberapa lebih, nanti. Simulasi ANPK dan pelaksanaan ANPK tahun pelajaran 2021-2022 SMK Muhammadiyah 1 Pelayan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Selasa tanggal 24 Agustus 2021 kami telah melaksanakan simulasi ANPK dengan lancar. Pada dasarnya simulasi ini bertujuan untuk mempersiapkan pelaksanaan ANPK yang akan datang dan harapannya dengan adanya simulasi ini kami dari pihak sekolah bisa mengetahui kesiapan dari sarana dan prasarana kemudian sumber daya manusia yang akan melaksanakan kegiatan ini serta kesiapan dari komponen sekolah terutama untuk guru atau pendidik dan peserta didik kita. Semoga dengan pelaksanaan simulasi ini kami dapat melaksanakan ANPK kedepannya dengan lebih baik. Muspla Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa mengikuti dengan baik simulasi ANPK yang dilaksanakan oleh SMK Muhammadiyah 1 Pelayan. Yang saya rasakan sistem dari ANPK yang saya kerjakan tadi cukup mudah, tidak loading. Kemudian memang beberapa soal membutuhkan penalaran serta fokus membaca yang baik seperti itu. Adanya simulasi ini, peserta dari guru bisa menjelaskan kepada para siswa mengenai teknis-teknis pelaksanaannya, bagaimana bisa fokus mengerjakan soal dan sebagainya. ANPK insya Allah berjalan lancar dan SMK Muhammadiyah 1 Pelayan siap mengikuti ANPK dengan baik menyukseskan program pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.